perusahaan. Iya sih. Iya mas. Iya. Cuman iki doang kan? Sultan-sultan dalam pelaksanaan PPKM ini juga kita bisa bicarakan bersama antara Kabupaten Kota Madya kedisiplinan masing-masing diri pribadi menjadi bagian penting kesuksesan provinsi dan negeri. Jaga keluarga, jaga negara menjadi bagian kita, dan ayo kawan-kawan mufakat dan gotong royong sehatin semua jadi lebih. Kakoda, selanjutnya Satu Armada 2. Aku akan mempersilakan. Salam, selamat pagi aku. Nama budaya, salam pagi. Nanti jenderal, ibu pernah masuk ke kamu? Ya, kemudian ibu kita tunggu. Jalan kita lagi. Bapak Kapolda, Bapak Sekda yang saya harapkan mengenai kegiatan dan acara pembukaan siswa di Gresik 2L. Bapak, terkait rapat koordinasi tadi, apa aja Pak yang dihasilkan? Ya, yang pasti tadi ada kepastian juga terkait pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan. Dan yang saya katakan sebelumnya, artinya masyarakat, yang pertama masyarakat Surabaya tidak perlu trauma ataupun takut seperti PSBB yang lalu, karena lebih banyak memang peraturannya tetap sesuai dengan Perwali 67 dan perubahannya. Ya, cuman ada satu yang paling penting, pembatasan jam operasional mal maupun pusat perbelanjaan. Itu yang semula diperwali jam 22, ini kita batasi jam 8. Ya memang instruksi Mendagri dan keputusan gubernur itu jam 19, tapi tadi berdasarkan rapat koordinasi bisa dilakukan sesuai dengan kearifan lokal, dan kita melihat banyak kabupaten kota yang justru menutupnya operasional jam 8 dan itu lebih masuk akal. Nah, kita juga putuskan untuk Surabaya tetap jam 8. Nah, juga usul Pak Kapolrestabes ada penebalan personil, tapi tidak kita lakukan filterisasi ataupun penutupan di batas kota, tapi hanya 3 titik batas kota utama, yaitu di Cito, di Tambakoso Wilangun maupun di Mer. Itu yang ada penebalan personil untuk memantau keluar masuknya warga. Nah, terus berikutnya terkait dengan WFH. WFH memang tetap berlaku 75% untuk seluruh perusahaan maupun perusahaan swasta kecuali usaha industri atau pabrik. Itu yang tetap 100% bisa operasional dengan menjaga protokol kesehatan. Yang lain-lain saya pikir hampir sama dengan Perwali, jadi masyarakat Surabaya juga tidak perlu terus harus trauma maupun khawatir. Nah, ada yang melanggar dari desa itu, apa sanksinya? Ya, artinya sudah ada dalam Perwali juga terkait aturan-aturan pelanggaran yang terjadi. Itu nanti ada denda, dan juga terkait operasi yang kita lakukan dalam 2 minggu ini, itu akan lebih ketat lagi, khususnya di tempat-tempat kerumunan atau tempat-tempat sosial. Itu misalkan di pasar tradisional,
di kampung-kampung itu yang memang akan kita lakukan operasi seperti kemarin-kemarin, dan kita akan tindak tegas. Itu biasanya sudah tidak lagi peringatan, tetapi kita lakukan justisi. Biasanya ada denda bagi personal itu Rp150.000. Bagi yang tidak mampu bisa mengajukan keberatan, nanti ada sanksi lain terkait dengan denda itu. Misalkan kita pekerjakan di Liponsos atau apapun itu yang bisa kita, ya bisa sesuai dengan peraturan yang ada.